mengabdikan dirinya waktu itu di saat semester 7. Teman-temannya ini sudah lulus karena saking cintanya pada PMI, melanjutkan lulusnya untuk memperjuangkan PC PMI Lamongan lahir dan berdiri. Kita berikan plus untuk sahabat Cak Narto Widodo. Jawa suwe tadi. Suwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, to the point saja. Sekalipun gedung ini tidak banyak, luwes baru. Jadi semua cerita, testimoni, proses awal kita ikut mapaba sampai menjadi 13. Kalau nanti memang dibukukan, ini lebih baik ketemu fis-fis biar lebih cetok. Saya hanya menambah saja, nambah satu ide, 2-3 menit yang lulus. Karena kita ini bukan nabi-nabi yang cerita. Tapi lulus, artinya kodomani. Yang pertama, saya ini bisa disebut ikut mababa hanya dapat formalitas piagam saja. Asli ini, karena pada saat dibayar semua peserta di lembaga juga itu nangis tengah malam. Hanya saya yang tidak, loh. Kalau ini, saya ini aku kok nangis. Kabinet itu bareng aku ini. Jadi ini jujur, tapi saya memang itu bayar. Setelah itu kita praktek aksi atau aksi lapangan itu di gerbong-gerbong pinggir-pinggir itu apa tadi? Kalisati katakan, nah itu pada saat itu langsung praktek aksinya Kalisati agar gerbong itu tutup. Ya kita belum ini. Nah saat berikutnya kita praktek di rumah. Pada saat itu kita ingin memberhapus yang namanya Orde Baru. Jadi sebelum suatu turun kita juga sudah demo besar-besar karena kita bendera PMI lah gue. Maka kemudian kita melakukan gerakan paling besar dalam sejarah Belamongan menggunakan bendera Angkera. Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat. Yang itu kolaknya saya bagian Darmas. Tapi saat itu kita telah bohong-bohong sholawatan dan menduduki gedung DPR dengan kantor Pemda sebutlah loh iya benar. Jadi yang namanya kantor Pemda, kantor DPRD itu lumpuh dikuasai oleh mahasiswa dan gabungan banyak saya tahu Yunan atau itu malam ya ribuan sekalipun mahasiswanya cuma ratusan. Kenapa? Karena pada saat itu sudah ada dukungan dari tukang beca, warga, bahkan makan itu disiapkan. Aksi yang kemudian masih terkenal itu di kejaksaan. Karena kita memerlukan yang namanya Bupati Farid saat itu yang melakukan korupsi 800 juta, bukan mereka 800 juta di PDAM. Yang kemudian teman-teman mahasiswa melakukan aksi mogok makan sekalipun esok bisa lapar. Iya aksi mogok makan bahkan ada yang dijahit bisa obat esok sarapan karena sarapan bukan makan. Ini yang kemudian sampai kapanpun saya masih ingat dan alhamdulillah jika 2 tahun lalu saya kecelakaan dan meninggal saya tidak mungkin cerita seperti ini. Nah, jujur saja melalui PMI ini saya kemudian ikut besar. Saya belum kenal partai politik. Saya masih anti partai. Walaupun bapak almarhum saya sudah bendahara partai, saya anti partai. Nah, pada saat inilah kemudian lebih dari 3 menit questionnaire saya kira cukup lebih banyak ceritanya dan teman-teman saja biar menjadi buku sejarah yang itu sudah saya cita-citakan
Ketua PC agar ada sejarah bagaimana begitu panjang prosesnya dan berat untuk mendirikan PMII di Kabupaten Lampung. Saya menutup testimoni ini kurang lebihnya kewabeh Tito Imam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu demo ini itu bagian sorotan. Mesti sangat tahu nih, kalau demo ini sembahyang. Kalau tadi, PMI kurang sembahyang, mana nih? Jadi dan termasuk rumahnya yang hari ini ditempati itu adalah Basecamp PMI Cabang Lamongan dulu. Itu perlu kami beritahu. Jadi ada perempuan Lamongan yang mengawal membimbing PMI Lamongan adalah Ibu Tosida. Pada saat itu yang menulis kalau tidak salah dari Mas Mubin karena sudah berlaku di Tasikmalaya. Tapi di proses berikutnya karena ada konflik interest yang saya konsep di tubuh saya itu terus sudah kuat dari artinya saya kan tidak mengurus sana dan yang itu dari itu. Jadi prosesnya dokumen semuanya itu ada di sana. Jadi kebetulan tidak terawasi. Jadi terakhir itu dokumen itu sebenarnya sudah dibikin sejarahnya. Yang mulus itu kalau tidak Mas itu mobil. Jadi itu sebenarnya kebakaran. Jadi kita kehilangan semua arsip termasuk arsipnya dan itu betul itu. Cuma saya tidak tahu hilangnya itu kemana. Tapi di sekitar di sekitar sudah sekian pasti kurang kami terakhir. Iya. Karena saya juga ketika ditanya oleh Nabi Sidi orangnya itu kan saya lupa